Artis Nikita Mirzani telah selesai menjalani pemeriksaan di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Senin, 27 Juni 2022, berkaitan dengan laporannya kepada sejumlah oknum kepolisian Polres Serang Kota ke Divisi Profesi dan Pengamanan. Artis Nikita Mirzani itu baru keluar dari gedung sekira pukul 18 WIB setelah sekira 4,5 jam melakukan klarifikasi. Fahmi Bahmid, sang kuasa hukum yang mendampingi Nikita, menuturkan hasil pemeriksaan di dalam kepada awak media. Jadi Niki memenuhi panggilan, dimintai klarifikasi, tadi Niki sudah dimintai keterangan sekitar hampir 40 pertanyaan, ujar Fahmi. Dalam kesempatan itu, Nikita berusaha menjelaskan hal-hal berkaitan peristiwa pengepungan kediamannya oleh sejumlah oknum Polresta Serang Kota pada 15 Juni lalu kepada polisi. Selain menjawab pertanyaan secara rinci, pihak Nikita juga menyertakan sejumlah bukti yang menguatkan laporannya terhadap oknum kepolisian Polresta Serang Kota.